Duhai hikamku, dalam pinjak menjunjung langit, aku bertanya kabar kepada tanah air, angin dan api. Sampaikanlah surat cintaku pada sang baginda alam. Jika sang gembala waktu telah kalah oleh hebatnya akal, yang dampaknya manusia telah diatur oleh teknologi, dengarkan sang sufi yang hina ini menulis surat cinta kepadanya. Kita di sini bernapas dengan angin yang sama, berpijak di atas tanah yang sama, meneguk air yang sama, dan berteduh di bawah langit yang sama, yang pada akhirnya kita akan mengalami hal yang sama, menuju garis finish, menyelesaikan pertandingan yang baik di dunia fana ini. Aku bernyanyi keruhanian, mengitari waktu yang terus maju, berjalan di atas pijak, menjunjung langit. Tak lelah gembala berdesir di aras angin, yang hembusnya bersuluk, menulis ayat hati, mengungkap tabir pesufi mimpi. Dengarkan desah sang al-latif, menyentuh mimpi kosong tak bertepi. Duhai pejalan jiwa yang masih berjalan di kediaman rasa, semoga surat kabar berita kegembiraan dari biro-biro jasa langitan tak menimbulkan persengketaan nurani. Tenggelamkan dirimu ke dasar cinta, duhai pujangga langit yang kehadirannya berada di atas kolbu. Aku majnun bersama kafilah pemuja rindu yang cintanya bersembunyi di sudut-sudut bumi. Lembaran ayat tulisan tembok dinding mega adalah aku. Sang pemeluk cinta di peluk cinta, berpijak hati menjunjung langit. Duhai cinta, kembang hatiku, aku adalah anugerah indah. Berikan hak istimewa 1000 kisah. Aku ada di antara 1000 tempat di saat yang sama. Dengan rasa yang sama, berikan 1000 kisah pada 1000 jiwa. Sebab aku adalah cinta seluruh alam, ada di nafas-nafas kehidupan. Ketika seorang salik menenggelamkan diri ke dalam cintanya Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah berada di dasar kesejatian cintamu.